Ya Hasbi, Ya Hasbi, mari berjuang. Ya Hasbi, Ya Hasbi, tegakkan Islam. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Gerakan kakimu, bangkitkan jiwamu. Demi kejayaan Islam yang murni. Demi kejayaan Islam yang murni. Ya Hasbi, Ya Hasbi, mari memberi. Tak harap kembali di dunia ini. Berkorban harta, jiwa dan raga. Demi kejayaan Islam yang murni. Demi kejayaan Islam yang murni. Ayo berjuang, ayo berkorban. Tak ada kejayaan tanpa berjuang. Tak ada kemenangan tanpa berkorban. Berjuang, berkorban fisabilillah. Demi meraih ridho ilahi. Berjumpa dengannya di syurga nanti. Berjumpa dengannya di syurga nanti. Ya Hasbi, Ya Hasbi, mari memberi. Tak harap kembali di dunia ini. Berkorban harta, jiwa dan raga. Demi kejayaan Islam yang murni. Demi kejayaan Islam yang murni. Ayo berjuang, ayo berkorban. Tak ada kejayaan tanpa berjuang. Tak ada kemenangan tanpa berkorban. Berjuang, berkorban fisabilillah. Demi meraih ridho ilahi. Berjumpa dengannya di syurga nanti. Berjumpa dengannya di syurga nanti. Ya Hasbi, Ya Hasbi, mari berjuang. Ya Hasbi, Ya Hasbi, tegakkan Islam. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Gerakan kakimu, bangkitkan jiwamu. Demi kejayaan Islam yang murni. Demi kejayaan Islam yang murni. Ya Hasbi, Ya Hasbi, mari memberi. Tak harap kembali di dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Sebagai seorang muslim, bukan hanya kalimat ini yang terlontarkan dari lisan-lisan kita, tetapi Islam lebih dari itu semua. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim yang mulia adalah orang yang memuliakan para pahlawannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat harus, sangat menginginkan hidayah dan kebaikan bagi kalian umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan belas kasihnya, ini Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan betapa mulia ya sosok pribadi agung ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada umat. Kita sebagai aktivis dakwah, sebagai aktivis dakwah harus paham harus move on bahwa sekarang kita ada di dunia digital. Pada rincian berapa lama dan berapa banyak Nabi Adam itu digoda, apakah cukup digoda sekali kemudian langsung mengikuti was-wasnya, atau beberapa kali ya, bahwa sasalahumma syaitan. Sebelum Allah ciptakan Adam ya, Allah menyampaikan kepada siapa? Ngasih kabar kepada siapa? Malaikat. Ya. Jadilah Adam ya. Dan juga iblis, dan tidak menjalankan tugas dan tujuan penciptaan kita. Sumarotetnahu asfala safilin.
dan akan dijadikan kemuliaan itu berupa keterpurukan di saat mereka tidak menjalankan tugas dan tujuan penciptaan mereka. Ya Hasbi, mari berjuang. Ya Hasbi, tegakkan Islam. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Terima kasih kepada jiwamu demi kejayaan Islam yang murni. Demi kejayaan Islam yang murni. Ya Hasbi, mari memberi. Tak harap kembali di dunia ini. Berkorban harta, jiwa dan raga. Demi kejayaan Islam yang murni. Demi kejayaan Akbar! Hasmi TV, Media Kebangkitan Islam.